Oke, selamat sore kawan. Nah, sekarang nih saya lagi di Pulau Reklamasi. Reklamasi ya. Di sini sudah mulai rame nih. Dulu infonya mau ditutup, tapi sekarang udah mulai rame lagi nih. Kemarin sih ada sempet tuh segel di daerah sini nih, ada tulisannya disegel pemerintah, tapi sekarang udah nggak ada ya. Mungkin udah mulai jalan lagi ya. Reklamasi. Ini Pulau G apa Pulau E ya, nggak tahu saya ya. Pokoknya ini udah mulai jalan dan ini juga pekerjanya juga udah aktif lagi. Itu ada konkrit pam lagi ngecor juga. Pekerjanya juga banyak itu di situ tuh. Oke, di skip dulu ya. Ntar ada info selanjutnya. Thank you. Oke, dilanjut lagi. Ini sekarang saya ada di bawah jembatan penyeberangan. Nah, ngomongnya agak-agak pelo-pelo gimana gitu. Jembatan penyeberangan nih, kawasan Pulau Reklamasi. Oke, tempatnya bagus kawan, rapi, taman-taman juga bagus. Angkot juga lewat sini. Nah, mungkin kalau pembangunnya sudah selesai juga angkot nggak bisa lewat sini kali, karena ini kan kawasan elit termasuknya. Kawasan orang-orang berduit lah, dan kawasan Cina-Cina. Nah, ini tepat nih saya di bawah jembatan nih. Panjangnya juga udah lumayan gede. Lalu larang banyak mobil. Ini saya juga udah ada di sebelah yang ke arah Pulau Reklamasi, yang di pas jembatannya ini. Ini pembangunan masih lancar jaya. Pemandangannya juga di sini juga bagus. Agak ngos-ngosan ya, karena lagi jogging tadi, lagi lari, jadi malam lah. La 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 la
pertengahan jembatan ini. Nah, di sini udaranya juga sejuk ya, karena masih mendung. Kalau panas ya panas. Pertengahan ini banyak mobil-mobil mixer nih, mobil TM, karena masih pembangunan. Emang lagi gencar-gencarnya ya ini di Kebut ini pembangunannya. Oke, ya udah, ada security. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.